Welcome back to Semangat Baru Motor Yogyakarta. Nah, pada video kali ini kalian semua udah bisa lihat ya, ini di depan aku ada motor. Kalau kalian bisa tebak, coba tebak dulu ini motor apa? Aslinya, base-nya gitu. Salah. Enggak, bener. Ini motor Scorpio 225cc. Nah, tapi kok bisa banget berubah jadi seperti ini? Kayak udah nggak ada tampilan aslinya gitu ya. Nah, jadi dari motor yang seperti ini, tiba-tiba bisa jadi seperti ini. Kaget banget nggak sih? Literally. Sejujurnya ya, aku tuh juga speechless kenapa motor Scorpio yang lama itu bisa berubah menjadi motor yang seperti ini gitu. Sebagus dan semodern ini. Jadi Scorpio 225cc ini dimodifikasi dengan model bobber seperti itu. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini udah nggak ada tampilan bobbernya, nggak ada tampilan Scorpio-nya sama sekali loh. Iya nggak sih? Nah, terus kalian penasaran nggak sih part apa aja yang diganti di motor ini? Gimana kalau kita langsung aja cari tahu? Oke, let's go! Dari bagian depannya dulu. Nih kalau misalnya dilihat dari bannya aja tuh udah kelihatan kalau bannya diganti. Nah, untuk bannya sendiri kita ganti dengan ban dual sport ukuran 120/80. Untuk pelaknya sendiri juga udah diganti. Kita gunakan pelak tapak lebar, jari tapak lebar seperti itu. Di atasnya ini adalah spakbor. Nah, spakbornya sendiri juga udah kita ganti. Gantinya itu mengikuti gaya dari motor bobbernya dan di custom di Semangat Baru Motor. Jadinya kalau kalian bingung gitu kan, gimana sih bisa matchin spakbornya gitu? Ya di custom lah teman-teman, seperti itu. Nah, bergeser sedikit ke arah samping sini. Ini shock depan. Nah, ini kalau shock depannya sendiri kalian pasti udah lihat kalau Scorpio itu shock depannya nggak kayak gini. Karena ini shock depannya sudah kita ganti menggunakan shock depan Bison original seperti itu. Jadinya kelihatannya jadi lebih lebar. Nah, itu juga menyesuaikan sama si bannya karena bannya itu udah besar juga seperti itu. Beralih ke atasnya sedikit, ini kita ada lampu sen. Lampu sennya sendiri juga udah kita ubah ke arah klasik. Ya, kalau kalian mantengin Semangat Baru Motor sih kalian udah pasti udah kenal banget sama si drill sen ini. Sen gaya drill ini gitu. Beralih ke sampingnya sedikit. Nah, ini sedikit unik ya. Kita menggunakan maaf. Kita menggunakan lampu depan Daymaker ukuran 7 inch dan kalian bisa lihat sendiri matanya itu banyak banget. Tapi itu membuat malah kesan unik di motornya seperti itu. Nah, di covernya headlampnya sendiri itu kita custom sendiri di Semangat Baru Motor supaya match gitu, supaya bobbernya lebih kelihatan seperti itu. Oke, kita beralih ke atas. Nah, kita beralih ke bagian atasnya. Nah, kita ada di speedometer untuk pertamanya. Speedometernya sendiri pastinya udah kita ubah menggunakan speedometer digital supaya motor-motor yang kita produksi itu terlihat lebih modern. Walaupun lebih ke klasik, tapi tetap ada sisi modernnya nih, teman-teman. Nah, untuk di stangnya sendiri, kalau kalian bisa lihat ini ada keunikan ya, karena ada tekukan yang sangat lancip. Ini karena kita ubah juga stangnya mengikuti gaya bobber, teman-teman. Di master remnya sendiri, kita udah ubah juga menjadi master rem dengan merek Agras. Karena kalian tahu sendiri lah ya, Scorpio kan motor lama. Dan pastinya sudah banyak part-part yang harus kita ganti seperti itu. Dan juga di kaca spionnya. Tentunya kaca spionnya sudah kita ganti dengan kaca spion best seller di Semangat Baru Motor, yaitu Rizoma seperti itu. Nah, kita beralih ke bagian bodinya nih, oke? Nah, yang paling pertama yang kalian lihat ini pastinya tangki motornya. Tangki motornya tentu udah kita ubah. Dan kita ubah juga menggunakan tentunya stylenya adalah bobber. Jadi
tangkinya kita sesuaiin juga dengan style gober keseluruhannya supaya lebih match gitu teman-teman. Nah selanjutnya, kalau yang kalian tahu kan, sebenarnya bober itu cuman bisa atau cuman dapat di seat satu penumpang. Tapi kenapa sih tiba-tiba ada dua seat? Nah ini sebenarnya adalah requestan dari customer kita. Mungkin mereka pengen boncengan sama Ayang, jadi ditambahin lah seat belakangnya sekaligus ada pelindung untuk sandarannya supaya lebih nyaman mungkin saat traveling seperti itu. Nah, nih ini adalah part yang sangat eye catching ya kalau menurutku, ada aksesoris tambahan seperti ini. Kalau menurutku customer kita satu ini pasti suka banget touring. Makanya dia mintain seperti sandaran, terus ada juga aksesoris untuk menyimpan barang. Kalau menurut aku hal itu karena mereka suka touring seperti itu. Nah kalau kalian juga punya request seperti ini, kalian bisa banget langsung aja bilang di Semangat Bermotor, nggak ada yang nggak bisa di sini gitu. Oke, kita beralih ke bagian depannya dulu. Preview. Ada juga pelindung musim sih. Tunggu, Mas, ini lampu